Ngeri. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Next reaction kali ini yang mana kita akan mereak Datu Awi lagi cuy ya di konser apa namanya Romantika ya, di konser Romantika ini. Ternyata setelah saya cari tahu dan banyak teman-teman yang berkomentar, konser ini memang khusus ya buat Datu Awi sendiri, nggak ada Wings-nya ya. Jadi jangan harap kalau lagu-lagu dari Wings itu ada di konser ini cuy ya. Jadi di sini semua lagu-lagu yang dia nyanyikan pada waktu bersolo karir dia nyanyikan di sini cuy. Oke, kita lanjut yang part kedua cuy ya, karena banyak yang suka ya, banyak yang mengatakan lanjut lagi, terpaksa kita lanjut yang medley part 2 nya ini cuy ya. Yang mana judul video yang akan kita reaksi itu adalah medley lagu Kecewa Awi. Pedih tidak mungkin terungkap di penjara janji dan tragedi Oktober. Oke, mungkin itu beberapa lagu yang ingin dinyanyikan. Ini pedih termasuk judul atau gimana? Saya nggak tahu cuy. Kalian bisa berkomentar di bawah. So, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah dan notifikasinya cuy. Kalau kalian nggak suka, skip aja video ini cuy ya. Kalau nggak atau kalian nonton dan nggak menghibur, dislike aja. Tapi kalau kalian memang menyukai ini, silakan di like, komen ya. Apa yang saya nggak tahu silakan di komen di bawah aja ya. Semua komentar-komentar teman-teman pasti saya baca. Oke cuy, jom kita tengok videonya cuy ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Hari ini bukan kerana sedih, saya menangis kerana macam nak buat sihir. Kenapa ini? Kenapa lah buat lagu tinggi-tinggi? Sebutu cinta tu taklah setia sangat. Dia habis nyanyiin lagu apa sih di sini kok ngeluh ya? Hampir terkeluar tuan. Hampir terkeluar. Dia habis nyanyi lagu tinggi kayaknya di sini cuy. Dalam karaoke lah, ramai jantan-jantan yang menyanyi lagu ini. Lepas tu saya lawat ke hospital, mereka juga ada kat sana. Bukan perempuan kalau agak-agak nak putus cinta lah. Kalau putus cinta jangan nyanyi lagu tinggi-tinggi. Dulu masa muda tak ingat, ingatkan umur tu sentiasa maintain 25. Sekarang kita balik 52 dah. Baiklah. Kalau putus cinta jangan nyanyi yang lagu tinggi-tinggi ya. Nanti keluar ya. Percintaan itu melibatkan, melibatkan. Nice. Mereka-mereka yang gila saja diterima cinta. Nice. Macam saya. Hanya cinta hanya untuk mereka yang gila. Dan sekarang ini, kesedihan ini kita sambung kepada lagu ini, susunan medley yang saya beri nama medley Buasi. Kelakar juga ya. Lagu pertama. Susunan di sini itu pedih, tidak mungkin terungkap ya. Jangan manja yang membuka
berapa lagu yang dinyanyikan cuy. Suaranya gak goyang gitu ya, gak serak gimana ya. Slow-slow gimana gitu ya. Brewoknya ini cowok banget sih ya. Ini yang susah ya. Semua hampir lagunya tinggi-tinggi cuy. Lagunya beda lagi atau? Oh beda lagi lagunya ya. Lagu kedua ini sih. Konser ini dia menyanyikan berapa lagu sih? Tinggi lagi ya. Sakit banget ya lagunya ya, dihayati kayak sakit banget gitu. I need you back.
next. Oh, minum lagi. Berarti ini lagu tinggi nih sih. Lebih tinggi lagi kali. Di penjara janji. Tinggi banget lagu ini, cuy. Aduh. Ya. Ngeri. Langsung duduk ya. Ekspresinya. Lagi kak, refnya satu kali lagi sih. Aduh, satu kali aja dihajar ini ya. Next lagunya lagi apa nih? Cuman satu yang gua tahu cuy, di sini medley yang ini. Penonton yang nyanyi nih cuy. Power gila. Tragedi Oktober. Berarti tadi judulnya sesuai ya. Lagu terakhir kali sih. Iya. Tragedi Oktober. Oke. Jarak mainnya jauh banget karena powernya ini yang keluar cuy.
Kamera, goyangin. Penonton semuanya nyanyi cuy. Oktober. Pasti lahir yang lahir 8 era 80-an ini udah di sini semua cuy, numpuk ya. Para sayap-sayap Wings ya. Ibu-ibu ya pasti ada di sini nih nongkrong nih. Selesai. Oke. Terbaik ya, terbaik. Datu Awi terbaik. Oke. Sedikit curhat cuy ya buat teman-teman. Saya jujur aja ya, jujur aja saya menyukai semua lagu-lagu yang dibawakan di beberapa medley kemarin dan sekarang cuy ya. Karena ya itu, ya saya mengenal musik Melayu ya. Saya mengenal musik Melayu itu karena memang alirannya itu beda gitu ya. Apalagi aliran-aliran lagu yang waktu pada tahun 80-90-an cuy ya. Saya tertarik banget. Karena gimana ya, kalau kita menyanyikan lagu-lagu zaman dulu atau lagu-lagu legend dulu itu seakan-akan kita memacu vokal kita, gimana caranya kita menyanyi itu harus mengeluarkan teknik yang membuat nada suara kita itu tinggi gitu ya. Ya itu yang buat saya kayak daya tarik tersendiri atau tantangan tersendiri buat saya waktu masih belajar nyanyi dulu cuy ya. Karena memang saya pada dasarnya bisa nyanyi itu, bisa ya, bukan jago. Saya bisa nyanyi itu karena bukan karena kursus gitu ya. Saya otodidak dan memang Allah memberikan saya suara yang bisa mengeluarkan suara merdu gitu ya. Bisa dibilang merdu ya, tapi saya gak jago cuy ya. Layaknya ya penyanyi-penyanyi di luar sana ya, yang mengasah vokalnya jauh lebih baik gitu ya. Ini curhatan saya sedikit cuy ya. Oke. Saya nggak tahu ya, beberapa lagu yang dinyanyikan mulai dari video yang kemarin dengan sekarang, saya nggak tahu lagu-lagu yang Datuk Awi nyanyikan, tapi menurut telinga saya lagu ini asik banget untuk didengarkan cuy. Ini jujur aja ya, sesuai dengan apa yang saya rasakan, asik banget untuk didengarkan. Ini jujur ya, ini jujur dari kata hati saya dan sesuai dengan apa yang saya dengarkan cuy. Ini nggak bisa disingkiri. Oke, mungkin itu aja ya video kita kali ini karena durasinya cukup panjang juga cuy ya. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka lagi dengan video ini, tunjukkan kepada saya link yang akan kita react dari konser ini. Atau apakah masih ada lagi lagu-lagunya atau nggak ada, udah habis. Kalian bisa komentar di bawah ya. Yang saya nggak tahu bisa kalian komentar di bawah cuy. Oke, supaya saya lebih mengetahui lebih dalam lagi promosikan di Malaysia cuy. Oke, apalagi yang lagu-lagu seperti ini cuy, yang legend-legend seperti ini tuh nggak bisa dilewatkan cuy, harus direact cuy. Oke, mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.